kembali lagi di channel Michi Momochi. Hari ini aku berada di KFC. Hari ini aku mau makan ayam terus sama Pepsi, terus sama nasi. Di sini nasinya nggak sama ya guys, seperti di Indonesia. Nasinya agak wangi, terus kelihatan kalau di agak berminyak, oily kayak gitu. Terus ini tuh kalau di Indonesia mirip sama nasi apa ya? Nasi itu, nasi uduk yang ada di Indonesia tuh mirip banget. Tapi ini benar-benar wangi, rasanya gurih-gurih tapi nggak bersantan, tapi gurih-gurih kaldu kayak gitu. Sayangnya nggak ada sausnya. Tampakan KFC di Taiwan. Tuh, ini ada apple pie. Ini ada chicken popcorn. Ada kentang goreng. Dikasih Pepsi. Oh. Nggak ada yang lain. Wah, chicken nugget KFC guys. Ini ada nasi. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Kita kembang goreng. Ini buat kalian. Rasanya tuh benar-benar asin. Tapi saya lebih suka kentang gorengnya yang ada di KFC ya, daripada di McDonald's. Ini kentang gorengnya itu mirip banget sama ubi. Saya suka banget. Kenapa hari ini saya keluar sendiri, makan sendiri? Sebenarnya ini tadi jam saya kerja, jam istirahat saya. Jadi saya keluar beli makan. Soalnya saya jenuh setiap hari makan di tempat kerja. Makanannya kayak gitu aja. Jadi saya mau makan, cari yang sesuatu yang lain. Ada waktu sih 3 jam istirahat saya. Saya kalau di KFC itu nggak ada saus. Kalau nggak minta, kita harus minta ke kasir baru dikasih saus. Menyebalkan nggak sih kalau makan tanpa saus? Kayaknya kurang ya. Makan sudah banyak. Di dalamnya tuh ada sayap. Dua apa paha atas sama chicken popcorn sama ini apple pie apa sih, apple susu ya, baru pie itu namanya. Di sini ramai banget, tapi beda amat kan, saya nggak kenal sama mereka. Kebanyakan orang Taiwan. Nah, tadi saya mau makan pakai nasi. Karena nggak ada sausnya tuh nggak enak. Terus saya tadi mau belanja kan ke toko Indonesia.
Tapi tokonya tuh masih di dalam, kayaknya ada lagi pengecekan barang. Jadi mereka bukanya nanti jam 5. Sedangkan jam 5 kan saya harus kembali ke tempat kerja. Jam 5 jam istirahat saya sudah habis. Jadi ya gak jadi belanja deh kayaknya aku. Jam makan siang buka es krim tuh banget rame. Untung aku jadi ada tempat duduk. Kalau enggak, enggak bisa ngeplak barang kalian. Vlog itu enak ya. Enaknya apa? Meskipun sendiri, tapi masih ada yang nemenin. Siapa? Kalian di sana. Banyak orang yang nemenin. Jadi aku nggak berasa sendiri. Masih keluar-keluar sendiri kan ada kalian. Enak berasa ada yang nonton. Enak sih. Tapi saya nggak ada sambil. Kalau aku nggak habis, gimana kalau ayam ini nanti aku bawa pulang terus bikin nasi geprek? Mantap ya. Gambarnya jadi jelek deh. Apa karena kemarin tuh aku di McDonald ya, rencana bikin vlog bareng kalian, terus kamera aku jatuh ya, makanya alhasil sekarang tuh kamera aku suka hitam, menghitam sendiri atau ngeblur kayak gitu loh. Aku nggak bisa benahin apa settingannya atau gimana mungkin. Kalau kalian tanya, saya sudah cuci tangan apa belum? Sudah tadi di bawah. Satu paket ini tadi harganya 168 NT tuh dapat satu bag kayak gini ya. Ini kira-kira kalau di Indonesia harganya sekitaran 168 ya, mungkin sekitar 60.000. Wah, murah banget di Taiwan ya daripada di Indonesia. Waktu kemarin tuh pulang, aku beli di KFC ya, di Blitar. Itu dua paket itu hampir 120 lebih loh. Ini aja segini banyaknya cuma 68. 68 dimakan sendiri. Padahal ini satu paket ya, dimakan sendiri aja udah kenyang. Nggak habis. Makan di rumah. Soalnya kalian tahu sendiri kan, kalau aku mau makan KFC atau makan apa yang enak-enak itu, aku harus pergi dulu naik kereta jauh. Perjalanan dari tempatku 20 menitan.
Puasa kan. Puasa banget. Di sini tempatnya nongkrong, anak-anak muda banyak banget di belakang. Di belakangku juga ada orang, tapi aku tuh cuek banget, PC. Kalian sayap ayam suka apanya? Suka dagingnya? Enggak, maksud aku suka yang bagian ini atau bagian yang bagian atas itu loh. Aku paling suka yang ini. Enak banget. Dan lezat yang tinggi, lezat tuh enak. Padahal aku tadi kan minta yang spicy, enggak spicy. Nggak pedes-pedes sama, nggak ada pedesnya sama sekali. Tapi ini benar-benar crispy banget. Oh ya, kalian kalau orang review makanan tuh suka kelihatan mukanya apa kelihatan makanannya? Komen ya di bawah. Ini ada lemak yang hakiki, lemak yang enak dan Oke.
Di sini banyak banget ngumpul anak-anak muda yang lagi nonton mainan HP atau bersenjan-senjan atau mereka belajar. Karena mereka tuh belajar sambil membaca buku tuh di KFC tuh makan, membaca buku, belajar kayak gitu.